Dewan Kehutanan Nasional ini membagi dan mempertegas 5 kamar pada tahun 2006 ya Pak Sekjen. Tahun 2006 yang mempertegas jalur-jalur aspirasi seluruh agenda dan program berkaitan dengan kehutanan Indonesia. Ini bukan tidak ada artinya. Bagi kementerian dan terutama bagi Indonesia, ini hal yang sangat penting. Mengapa? Karena kita berbicara untuk konstituensi, untuk elemen, dan untuk unsur-unsur semua bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa kehutanan, elemen kehutanan, program kehutanan, agenda kehutanan, urusan kehutanan adalah urusan bangsa yang sangat penting. Saya ingin menitipkan, menyampaikan pesan itu karena kita semua, saya berterima kasih, kita sedang bekerja keras untuk itu dan kita sedang melakukan perubahan. Saya ingin kita berubah, saya ingin kita maju, saya ingin kita melakukan perubahan ini bersama-sama. Saya tidak mau ada itu hanya pemerintah atau itu hanya LSM, tidak akan menghasilkan yang baik. Kita harus bekerja bersama-sama. Untuk itu, saya tadi menyimak dan mencatat dengan baik apa yang sudah dihasilkan. Menyangkut tadi, kalau saya nyatetnya 13 poin dan sangat penting dalam refleksi dan resultante yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, berkenaan dengan keadilan akses sumber daya alam dan kesejahteraan material rakyat Indonesia, berkenaan dengan produktivitas masyarakat rakyat Indonesia, berkenaan dengan perubahan iklim, berkenaan dengan hal-hal yang harus kita bangun bersama. Tantangan bersama, kita harus membangun bagaimana sistem ini harus dibangun bersama-sama menyatu dalam penyelesaian persoalan-persoalan kehutanan. Untuk itu, saya minta betul bahwa kamar pemerintah tidak diartikan interogasi, intimidasi dari pemerintah. Tidak ada. Saya tidak pernah merintah Pak Bambang Endro atau Pak Agus Yus selama di DKI. Lakukan ini, lakukan itu. Tidak pernah saya lakukan. Saya bertanya, apa yang terjadi? Apa situasinya? Bagaimana kita harus ke depan? Kamar pemerintah, kamar pengusaha, kamar masyarakat, kamar LSM, kamar akademisi, semua punya jarak yang sama dalam posisi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya minta ini dipegang betul. Saya tidak mau ada gosip, ada isu, ada hoax. Mari kita tutup itu semua. Mari kita maju ke depan bersama-sama. Untuk itu Pak Sekjen, saya setuju untuk akan melaporkan dan meminta kepada yang terhormat Bapak Presiden untuk memberikan perhatian kepada kita untuk kelembagaan Dewan Kehutanan Nasional Indonesia kita. Saya terlibat dan aktif di Dewan Energi. Aktif saya, karena kita punya kepentingan. Kita punya kepentingan terutama kaitan ketahanan iklim. Saya juga terlibat aktif di Dewan Sumber Daya Air. Memang itu semua adanya di undang-undang dan dibentuknya dengan keputusan presiden. Dewan Kehutanan kita dengan inisiatifnya, dengan langkahnya, dengan upayanya sendiri bekerja. Saya tahu persis semua kerja keras. Terima kasih dan tepuk tangan untuk semua unsur DKI.
ditanyakan kepada yang di elemen pemerintah ini, apalagi yang mesti diselesaikan, apalagi yang kita dorong. Dan saya memberanikan diri menetapkan dengan keputusan menteri, dan ini akan saya laporkan. Dan kita minta nanti kepada yang hormat Bapak Presiden yang juga adalah seorang forester, kita tepuk tangan juga Bapak Presiden. Dan Pak Sekjen, ini ada tugas dari saya buat Mas Agus Dirjen BHL yang harus mengemban sustainable forest management.